صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم، يا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهاب الملائكة المقربين في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Masjid serta jawatan kuasa, yang dimuliakan Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, yang dimuliakan para asatidah, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, sidang hadirin, hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, sedalam-dalam, setinggi-tinggi, sebanyak-banyak puji dan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia taufik hidayah serta kasih sayang Allah Ta'ala pada kita. Dan maka pada hari ini sekali lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bantu kita, izin kita memulakan hari kita dengan kita taat perintah Allah ikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya alhamdulillah, syukur tentang pemahaman hari ini. Sekali lagi Allah bantu kita, Allah izinkan kita untuk kita berbuat taat. Taatnya ikut cara yang ditunjukkan oleh junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Allah tanda kita cinta Allah. Taat kepada Allah tanda kita cinta kepada Allah. Taat kepada Rasul tanda kita cinta kepada Rasul. Sembahyang ni menunjukkan kita taat kepada Allah. Tanda cintanya kita kepada Allah, tak berani bagi kita nak tinggalkan sembahyang. Namun dalam kita tunaikan sembahyang, adakah kita juga zahirkan yang kita cinta kepada Rasul? Jadi hari ini alhamdulillah Allah beri kita peluang memzahirkan kita cinta kepada Rasul, syiarkan solahnya dengan berjamaah. Jamaah itu ikut cara yang Nabi tunjukkan. Kalau ada ruang, sama-samalah kita isi peluang sebelum nanti ruang tak ada. Kita takut nanti tahu. Bilalah kita tak tahu nantinya tu.
ada peluang lagi ke tidak kita dapat kumpul-kumpul macam ini. Ya tuan-tuan melihat Allah Subhanahu wa taala, kita pernah rasa yang kita tak berpeluang. Kita pernah rasa kita sehat tapi kita tak kuat nak pergi masjid. Kita pernah rasa ruang ada tapi tak ada peluang. Kita pernah rasa masa ada tapi tak sempat. Ini kalau ada masa tak sempat, ada ruang tak dapat peluang, ada sehat tak kuat, jahanam kita. Mudah-mudahan tak kembali lagi lah, ada ruang luas ruang. Sebelum perkara itu diambil oleh Allah, dipulangkan semula seperti setahun dulu, dipulangkan semula perkara itu. Masya Allah, tak tahu kita apa nak jadi. Jadi syukur kita alhamdulillah ni, kita masih lagi dijentik hatinya, dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu taala dengan masjid. Kita tentang inilah tempat rahmat pertama turun ke dunia ini, masjid namanya. Dan ruhnya nanti akan meresap ke rumah-rumah, ke kampung-kampung. Ni ruh ini dia punya nyawanya kat sini. Generator inilah dia, generator. Kalau tak baguslah dia, maka tak bagus nanti kehidupan kita sekampung, masyarakat. Inilah jantung ni, jantung kampung ni. Kalau tak baguslah jantungnya, apa jadi dengan sana cawangan-cawangan sebelah tu? Jadi tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahuwataala, dalam keadaan begini pun, walaupun tak seberapa yang dipilih, mudah-mudahan inilah rombongan, inilah kumpulan yang tahrik rahmat kasih sayang Allah. Inilah rombongan, kumpulan yang tahrik rahmat kasih sayang Allah. Nanti mudah-mudahan kita masuk syurga Allah Ta'ala dalam berombong-rombong. Kan wasiqal ladhina nataqaw ilal jannati zumara. Nanti satu masa kan kita masuk syurga berombong-rombong tu, surah Zumar, cuba tengok, Masya Allah. Kenapa hari ini kita berombong-rombong datang ke taman-taman syurga, berombong-rombong kita pergi rumah, satu rumah, rumahnya Allah Ta'ala. Esok mudah-mudahan Allah beri kita peluang lagi. Ya duduk seketika kemudian lepas solat berjamaah, raikan majlis ilmu seketika, ya tak apa, nanti lepas syarat ya kita balik lah. Lepas syuruk nanti matahari naik, kita balik. Sebagai syarat kat rumah, sempat semangat kat semit, kat masjid kan. Tentang daripada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebut in min asyrati sa'ah, sesungguhnya syarat-syarat kiamat itu apa? Ayyurfa'al ilmu. Yang pertama nanti yang mula-mula diangkat tentang ilmu. Jadi hari ini kita jangan sampai ilmu terangkat, sebelum diangkat kita duduk seketika lah. Akan datang nanti ilmu tak ada lagi disebarkan. Ada orang nak menyampaikan, tak ada yang nak terima. Ada yang nak menerima, tak ada yang nak menyampaikan. Satu masa lah nanti, ini belum lagi kan. Syarat-syaratnya pertama nanti ilmu akan diangkat. Kemudian apa dia? Wayah kebetul jahlu, yang akan lahir nanti apa? Orang-orang bodoh. Dia mengurus tu. Orang-orang bodoh ni akan mengurus apa? Mengurus dunia ni tanpa dengan ilmu. Kalau dulu saya pernah sebutkan man arada dunia, itu hadis juga. Siapa yang nak berjaya dunia, fa'alaihi bil ilmi, dia kena ada ilmu juga. Wa man arada akhirah, fa'alaihi bil ilmi juga. Siapa nak berjaya akhirah, nak berjaya akhirat lah, dia kena ada ilmu akhirat. Wa man aradahuma, siapa nak dua-dua ni, fa'alaihi bil ilmi, dia pun mesti nak kena ada ilmu. Ya, yang tadi apa, akan bangkit nanti orang-orang jahil sembahyang pun tu, dah tak ada lagi tumakninah, jahilnya sembahyang. Bukan tak sembahyang, sampai begitu kau nampak nanti dah tak kisah lagi lah dengan rukun-rukun dilanggar je. Sampai kita nampak nanti orang sembahyang jahilnya perkara yang mudah, tumakninah pun tak ada dalam sembahyang. Ini berjamaah alhamdulillah terbela, terpelihara lah. Lagi apa? Wa yushrabul khamra, nanti kita akan lihat sama-sama ramai ni dengan tanda-tanda kiamat. Kalau belum ada, tak ada lagi orang minum arak kat mana-mana, suka-suka lah dia nak minum, kedai arak dia naik sana sini kan. Itu tanda-tanda tu. Sebab disebut in min syurutis sa'ah, sesungguhnya ni lah tanda-tanda ni, syarat-syarat ni. Kalau ni syarat belum ada lagi, belum sampai lagi tu kiamat tu. Kalau syarat ni belum lagi, satu apa tadi, ilmu belum diangkat, kita kata belum lagi, belum lagi apa, orang-orang bodoh tentang agama, belum lagi orang semua sekarang masih pandai-pandai, belum lagi orang sekarang akan datang minum arak suka-suka mana-mana tepi jalan kan, dulu nyorok-nyorok kan. Dan berikutnya apa, syarat kiamat yang keberapa tu, yang keempat,
wa yadhhar az-zina, dan akan zahir, akan terang orang berani melakukan zina secara terang-terangkan. Ini kalau berlaku lah. Apa ilmu diangkat, orang jahil mengurus kita. Lagi apa? Orang-orang minum harap bebas sana sini. Dan zahirnya ya, okay, sebut wa yadhhar az-zina, maknanya perbuatan zina ni orang tak malu-malu lagi lah. Kalau inilah berlaku, disebut dalam hadis Bukhari, maka telah sampailah syaratnya. Syaratnya telah sempurna. Macam sah sembahyang, syarat sah sembahyang kan suci, menutup aurat, ada kiblat, syarat sah Islam. Itu jadi kita wajib sembahyang. Kiamat akan berlaku syaratnya kalau ada ni. Subhanallah. Apa tadi? Orang dah nak belajar lagi dah. Ada yang datang nak ngajar, nak menyampaikan, tak ada siapa yang nak terima. Ada pula kumpulan yang nak menerima, tak ada yang nak sampaikan. Dari itu nanti lahirlah yang kedua, orang-orang yang jahil. Bila orang lahir jahil, dah tak hukum, lahirlah kumpulan orang-orang yang seminum arak yang haram dah. Haram, halal, hantam. Dan akhirnya, yang keempat, bila dah ilmu dah tak ada, belajar dah tak nak, dah tak sampai maklumat ke apa, tak tahulah, atau maklumat yang terlebih, maka akan berlaku perzinahan di sana sini. Bebas berlaku, dah tak ada nanti malu lagi. Jadi Alhamdulillah Allah pelihara kita. Jadi hari ini kita tuan-tuan, zahirkan kepada Allah. Zahirkanlah, kata Imam Syafi'i, ini kalau nak ambil ya. Imam Syafi'i sebut, siapa-siapa yang hendak nanti bangkit jumpa Allah dalam keadaan selamat, sempurnakanlah hak Rasulullah. Sempurnakanlah. Siapa-siapa nanti nak bangkit di hari kiamat jumpa Allah dalam keadaan selamat, sempurnakanlah haknya Rasulullah. Satu kata apa? Cintalah pada salawat. Cintalah. Cintanya apa? Lafaz selalu tu cinta tu tandanya, salah satu lah. Cintalah tuan dengan salawat. Saya yakin yang ada kat sini baru pencinta salawat. Yang kedua, apa sebut? Cintalah dengan syariat dan sunnah. Cinta syariat dan cinta sunnah. Contohlah kita syariat dengan solat. Kita cinta solat, kita jaga. Tapi jangan lupa kan, dalam solat tu berbagai-bagai sunnah. Salah satu nak dirikan solat tu sunnahnya berjamaah. Kata nak, yang kedua lah disebut, kalau nak selamat. Tak nak selamat tak mengapa. Kata nak, kan macam mana kan. Apa dia? Yang ketiga, cintalah kepada sahabat. Cinta sahabat. Golongan orang yang tak mencinta sahabat, jangan harap nak dapat cinta Rasul. Tak ada. Orang yang tak dapat cinta Rasul, jangan harap nanti hari kebangkitan nak mudah jumpa Allah Ta'ala. Imam Syafi'i sebutkan yang berikutnya, yang keempat. Apa dia? Berebut-rebutlah cari kebaikan. Sebab Nabi suka kepada, tentulah kita pun tahu, Nabi suka kepada kebaikan, walaupun sekecil-kecil kebaikan. Bencinya sama lah kita, benci keburukan walau sekecil-kecil keburukan. Ini empat, satu cinta salawat. Dua, disebut tadi apa? Cinta syariat dan sunnah. Jangan tinggalkan tentang sunnah. Kalau nak dapat, nak sempurnakan hak Rasul. Yang ketiga, cinta kepada sahabat radhiyallahu anhum. Cinta kata. Keempat, lumba-lumbalah cari kebaikan. Supaya ini dapat bekalan kita cukup jumpa Allah. Imam Syafi'i sebut, siapa nak selamat, empat perkara jangan tinggalkan. Ini salah satu kan. Kita cinta kepada Allah, kita tunaikan sembahyang syariat. Cinta kepada Rasul, kita buat cara berjamaah di mana tempat azan diazankan. Jadi Alhamdulillah ya, mengulangi solat fardu sampai begitu sekali. Kalau kita tertinggal sunnah solat berjamaah, kita masih disuruh mengulangi solat fardu itu. Sekiranya kita lalu di kelompok jamaah yang baru nak tunaikan solat, tu yang lepas. Atas tajuk apa tu? Mengulangi solat fardu untuk mendapatkan kelebihan berjamaah. Kenapa disusun begitu? Sebab orang yang solat fardu seorang-seorang tetap dirugi. Jangan seorang pun hari ini pegang istilah sunnah dibuat dapat pahala, ditinggalkan tak dapat apa-apa. Jangan cakap. Jangan guna istilah ditinggalkan tak dapat apa-apa. Gunalah istilah tinggal rugi.
Solat berjamaah sunnah. Sunnah, sunnahnya Rasulullah. Buat dapat apa? Buat dapat 27. Tinggalkan dapat 1. Takkan tinggalkan tak dapat apa-apa. Cuba kita pakai buat 27. Tinggalkan 1. Kan rugi. Begitu sekali kan? Jadi ini disebutkan sampai dituntut kalau siapa-siapa tadi yang tertinggal solat, bukan tertinggal, dah sembahyang subuh lah. Lalu kat masjid ada berjamaah, baru nak didirikan solat jemaah, sembahyang berjamaah. Sebab supaya jangan terlepas daripada ganjaran 27 itu. Okay. Kita lihat dalil yang membuktikan bahawa disyariatkan mengulang solat untuk mendapatkan kelebihan berjamaah. Ya, hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita dapatlah dapat sandarannya lah, dapat rujukannya. Kenapa disuruh mengulang? Bila mula mengulang? Siapa yang suruh mengulang? Al-Jabir bin Yazid bin Aswad al-Amiri an abihi qal syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hajjatuhu فصليتُ مع صلاة الصبح في مسجد الخيف. قال فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه. فقال ويسبوت. فقال على علي بهما فجيء بهما ترعد فراسئها فرائسهما. فقال ما منعكما أن نصلي معنا؟ فقال يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتها مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. Ini Nabi ajak untuk cerita dua orang. Apa cerita? Bermaksud daripada Jabir ibn Yazid al-Aswad al-Amiri, daripada bapanya, dia berkata apa? Aku telah menunaikan haji, iaitu hajjul wada', bersama-sama Rasulullah. Satu pagi kami bersama-sama menunaikan solat subuh di Masjid Khunaif. Bapaku berkata lagi, setelah selesai solat, baginda berpaling. Ya, setelah habis sembahyang subuh tadi, Nabi berpaling ke belakang. Lalu Nabi dapati ada dua orang lelaki duduk di belakang masjid. Kenapa dia pergi duduk kat belakang sana tu? Cuba kita tanya, kenapa duduk kat belakang tu? Dia duduk belakang tu, dia tidak solat berjamaah mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memerintahkan kedua-dua mereka dibawa menghadap baginda. Kau pergi panggil kedua tu yang datang ke masjid tak nak sembahyang, datang masjid pergi duduk je buat apa tu, panggil sini dia. Jadi kita satulah datang masjid sembahyang lah. Kita dah nukang-nukang masjid, kelengkang, kelengkung, kelengkang, kelengkung, kelengkang, kelengkung. Orang sembahyang baring bawah tangga. Dah tentu kerjanya dekat masjid, tiba orang sembahyang balik. Astagfirullahaladzim. Bukan sinilah. Ada jumpa juga tu, sian. Sebulan renovin masjid, sebulan duduk dalam masjid, pazan mauzai apa semua sekali, azan balik. Astagfirullahaladzim. Agaknya hatinya kabur ke tertutup. Subhanallah. Tak rasa malu dengan malu gitu lah. Biarlah kita ni ada malu dengan Allah lah. Kita jauh-jauh dipanggil kita datang, jangan dah dekat dipanggil pergi. Apa nak jawab besok ya? Agak-agak lah, tuan-tuan. Kalau ikut Ustaz Lutfi Muharram lah, orang yang azan, dia tak nak dengar azan tu, cukup lah. Nanti dia ketika nak mati, dia talqinkan kalimah tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak dengar, tak dengar. Itu azan. Kemudian dia tak jawab, dia tak dengarkan. Kemudian dia tak jawab lagi. Dah dua. Kemudian dia tak datang. Dia, ni bukan, ni dah memang depan mata ni. Dah nak berjamaah ni. Balik tak ada apa-apa. Esok dengar ke tak telinganya? Tak tahu dah nak cakap ni. Dia dipekatkan kan.
Kita lah nanti. Kalau kita dengan azan pun kita tak ambil kisah dengan panggilan tu. Kita takut besok kita pun mati susah. Dengar kalimat terakhir tu, la ilaha illallah, kemudian Muhammad. Kan azan tu, kalimat kalimat agung tu. Takut kan, esok di saat akhir, dah nyawa dah sampai agar-agar. Orang datang talqinkan tauhid, kalimat tauhid. La ilaha illallah tu, tak dengar tu. Tak dengar tu. Dipekakkan telinga sebelum mati. Saya dengar syarah tu lah. Allah Akbar. Ya, berapa ramai orang yang nak meninggal. Pekiklah kalimat tauhid kat telinga dia. Rupanya tak boleh nak sebut. Bukan kita lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih saya nanti, ya Allah. Akhir kalam, la ilaha illallah. Susah tak nak dapat, nampak macam senang. Kalau lidah kita dulu basah dengan apa? Lidahnya basah dengan apa? Yang basah lidah tu dengan perkara yang banyak, itulah nanti yang kita takut terpacul dekat mulut masa ditariknya roh. Kalau lidah kita sibuk dengan qawlil hasanat. Apa qawlil hasanat? Kata-kata baik, la ilaha illallah, itu paling baik itu. Dalam hadis kan sebut apa? Afdhulul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi ajar kita dah nak tahu tak apa zikir, apa lafaz mulut ni zikir yang paling bagus? Tahu je dah la ilaha illallah. Kalau banyak itu mungkin nanti nak meninggal la ilaha illallah. Ibu kan mudah dah. Allahu akbar. Takut-takut. Yang kedua apa? Yang ketiganya apa? Tak datang. Dipanggil tak datang. Allah tu yang panggil. Eh, jangan petikai lah. Itu Bilal lah yang panggil. Tak, itu Allah yang panggil. Bilal lah. Allah panggil tuan. Itu perintah Allah. Azan itu perintah Allah. Zahir, kita tengok Bilal masuk dekat mihrab sana. Tapi tuan, itu azan itu Allah yang panggil tu. La ilaha illallah. Ya, berapa ramai? Kalau 1,000 sebab itu 1,000, belum tentu 10 orang yang meninggal dunia boleh baca kalimah la ilaha illallah. Kenapa? Dunia dia tuan, dia terlalu lagi, telinga ni terlalu dengar perkara dunia tapi tak nak dengar perkara akhirat. Itu kalimat azan. Jadi jadilah kalau-kalau kita dah istighfar banyak-banyak dah, kita pun dah nak habis dah. Bukan masa kita dah habis, bukan masa dunia nak habis, masa yang Allah bagi pada kita pun dah nak habis dah ni. Tinggal berapa berapa hari dah, dah berapa bulan dah. Allah. Dah kita tengok yang ni lah balik semula. Maka Nabi kata ke panggil tu dua orang tu. Ha, panggil tu. Kenapa panggil? Datang masjid kau duduk. Datang masjid tu tak nak sembahyang kenapa tu? Kedua-dua mereka dibawa menghadap dalam keadaan gemetar takut. Ni bila Nabi manggil masalah ni. Ni mesti ada masalah ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kedua-dua lelaki. Kedua-dua lelaki tersebut, apa dia tanya? Apakah yang menghalang kamu berdua dari solat berjamaah bersama kami? Hoi. Tak ada hoinya lah. Kenapa ni datang masjid tapi tak nak berjamaah ni? Kenapa ni? Duduk lama sana kat anjung masjid tak? Duduk lama sana. Nyimin sama lama. Duduk lama atau bumbung sana tu. Duduk lama ngerjakan masjid. Kenapa sembahyang berjamaah tak nak datang, tak nak sembahyang? Yang ni duduk tumpang je ni. Dia lalu, dia numpang je kat masjid. Kenapa tak nak sembahyang berjamaah? Kedua-dua menjawab, wahai Rasulullah, ini orang bagus ni. Ini orang baik ni tuan-tuan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami sudah solat di tempat kami. Aku dah sembahyang ya Rasulullah. Jadi aku singgah ni, aku numpang ni. Tumpang je. Lantas baginda bersabda kepada keduanya, jangan kamu lakukan begitu sekiranya kamu berdua sudah solat di tempat kamu pun. Kalau kamu pun dah solat berjamaah berdua tadi dekat tempat kamu, sekarang kamu lalu kemari, kamu singgah, jangan buat begitu. Jangan kamu tak ikut solat. Ha, dah sampai sini. Jangan kamu tak ikut solat dan kemudian kamu berdua datang ke mana-mana masjid yang sedang didirikan solat berjamaah di situ, kamu solat. Jangan kamu duduk. Zuhur tadi dah solat dekat rumah, singgah dekat masjidnya. Masjid Jami' ni lebih kurang 10 minit untuk sembahyang zuhur daripada solat, daripada apa? Daripada azan ke iqamah. Dah sembahyang kat rumah tadi. Sampai muasannya, oh baru nak buat, nak solat. Baru nak solat berjamaah. Datang, bila kita tahu tu dah memadalah, tumpang aja. Kenapa? Tadi tu rugi. Tadi yang kita buat tu rugi. Kalau tadi dah berjamaah pun, kalau tadi berjamaah berapa orang? Dalam hadis ni, tadi telah berjamaah 2 orang. Tadi telah berjamaah 2 orang. Walaupun telah berjamaah 2 orang, bila ada kumpulan jamaah yang lagi ramai, tumpang.
Solah i'adah, solah mengulang. Tuan Haji Jupri 2 minggu lepas ya. Usalli fardhu dhuhri 4 rakaatin i'adatan. Aku sembahyang zuhur 4 rakaat i'adah, mengulang. Makmuman lillahi ta'ala. Tak apa. Kenapa? Tadi itu sembahyang dah berjamaah tapi sikit. Kenapa? Orang yang sembahyang berjamaah dua orang lebih Allah suka berbanding orang yang sembahyang seorang-seorang empat orang. Orang yang sembahyang berjamaah empat orang Allah lebih suka berbanding orang yang sembahyang seorang-seorang lapan orang. Tengok di tingkatan dia. Orang yang berjamaah lapan orang Allah lebih suka berbanding orang yang sembahyang seorang-seorang seratus orang. Jadi begini, tadi dua orang aku dah sembahyang ya Rasulullah, aku dah sembahyang ke tempat aku, fi rihalina, apa rihalina, di tempat kediaman aku, aku dah solat. Eh, Nabi kata jangan buat macam itu. Kau dah sampai sini, ni jemaah ramai, kenapa kau duduk sembahyang lah patutnya, lain kali jangan buat. Begitu dia kata. Maka solah kamu berdua berjamaah bersama mereka, solahlah kamu. Sesungguhnya solah yang kedua kamu buat tu sebagai solah nafilah untuk kamu. Kalau tadi kurang, nafilah menampung yang kurang. Kalau semalam solah zuhurnya kurang, nafilah menampung yang kurang. Solah sunat nafil ni menampung kekurangan. Tadi solah fajar itu solah sunat, mudah-mudahan menampung kekurangan dalam solah subuh yang fardu. Solah qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, menampung kekurangan yang berada di dalam solah zuhur itu. Dia tampung kekurangan. Kenapa? Kerana dalam solah pasti dan pasti tidak ada seorang pun yang boleh dapat khusyuk 100%. Tak ada. Tak ada yang dapat khusyuk 100%. Bermakna kalau tak khusyuk, bermakna solah kita ada kekurangan. Kalau tak khusyuk, bermakna solat kita ada kurang. Solat yang sempurna ialah solat khusyuk yang sempurna. Nak tampung dengan apa? Itulah tampung dengan solat-solat sunat. Tapi alangkah bertuahnya bagi orang yang hadir solat berjamaah walaupun dia tak khusyuk. Itu pun kita dah pernah dengar kan hadis tu kan. Walaupun tak khusyuk, tetap diterima sempurna 27. Ini hadiah ni. Hadiah daripada Allah sampai kepada kita melalui lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sallama al jamaah tafdal. Siapa yang solat bersama jamaah lebih afdal. Bi solatin fadhin, dengan solatnya seorang-seorang. Bi sab'ina, dengan 27 dan 20 kan. Dan disampaikan hadis Muslim sahih masya-Allah. Kata Nabi apa? Orang yang solat berjamaah dapat ganjaran lebih 27 kali ganda berbanding sembahyang seorang-seorang. Begitu sekali. Kat sini dah berjamaah pun dia dua orang ni. Nabi kata jamaah lagi. Sebab dua orang tu tak ramai. Allah lebih suka jamaah yang ramai berbanding jamaah yang sedikit. Dan nak beri kita lebih dah Allah. Bukan apa. Kalau dibagi kita satu tak cukup tuan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah. Allah, kalau sembahyang dapat satu markah, nak jumpa Allah tak cukup itu. Berapa panjanglah umur kita lagi nak ibadah kepada Allah. Pun Nabi dah sebut apa? Umur ummati baina sittina wa sab'ina sanatan. Umur umatku tak panjang mana tuan? Antara 60 dan 70 lebih kurang macam itu. Baina 16 wa 17. Orang itu bahasa Jawanya, bahasa Arabnya baina sittin wa sab'in. Lebih kurang ajalah bunyi dia. Umur tak panjang, amal kita berapa banyak kalau nak dibawa jumpa Allah. Dia cari memang amal bukan pergi, bukan masuk syurga Allah dengan sebab amal tak, dengan sebab nak cari ridha Allah. Tapi ridha Allah nak cari kat mana? Kita nak cari ridha Allah dekat akhirat ya, dalam kubur. Dalam kubur bukan tempat cari ridha Allah. Dalam masjid ada tempat ridha Allah. Dekat dunia ni, ni tarik tempat cari rida Allah. Dah masuk kubur, mana ada nak cari rida apa ni? Allah, kubur sana yaumul jazak. Dalam kubur tu hari-hari untuk dibalas je. Dunia ni kan dulu saya sebut, dunia ni yaumul ibadah. Dunia ni tempat kita ibadah, buat. Ibadahnya baik ke tak baik? Kalau ibadahnya baik,
di hari-hari pembalasan tu baiklah kita dapat terus. Kalau di ibadahnya tak bagus, subhanallah. Tuan-tuan, sebab ya, Nabi bagi tahu begini supaya jangan rugi, supaya jangan kita ni kerugian. Diajar juga berjamaah walaupun telah berjamaah. Allahumma salli ala Muhammad. Sesungguhnya solat yang kedua kamu sebagai solat nafil. Diingatkan sekali lagi. Dekat sinilah, dekat kitab ni tak sebut. Diingatkan sekali lagi. Siapa-siapa kalangan kita yang masih teringat-ingat, teringat-ingat rasa aku masih ada hutang dengan Allah. Yang siapa-siapa masih teringat-ingat aku masih ada hutang dengan Allah, khususnya sembahyang, maka bayarlah, qadalah. Jangan kita letakkan aku ada hutang dengan kau ya Allah, tak apa aku ganti dengan solat-solat nafil. Oh tidak, solat nafil tidak akan menampung hutang-hutang sembahyang. Hutang sembahyang boleh ditampung, boleh ditampal dengan qadha sahaja. Ingat, hutang sembahyang hanya boleh ditampal dengan qadha. Hutang puasa boleh ditampal dengan fidyah. Sebab itu pendapat dalam yang dululah, mungkin kat sini pun saya dah sebut kan, hutang sembahyang. Orang yang meninggalkan kita, dia hutang sembahyang. Yang pertama, tak ada fidyah, tak ada qadha bagi dia. Kerana dulu dia tak nak sembahyang. Itu pendapat yang kuat. Orang yang meninggal, dia hutang sembahyang. Mungkin kalau kata kita dia sakit, dia memang tak ada sembahyang, insyaAllah lah kita boleh buat pilihan yang kedua nanti. Dia sehat, tak nak sembahyang. Meninggal, diwasiatkan, ayah ada hutang sembahyang 30 tahun. Nak anaknya sembahyang kan? Tak nak. Tapi kalau ayah ada tinggalkan duit 30 ribu, oh berebut kan, diwasiatkan 30 ribu, bagi-bagi. Tapi hutang sembahyang, tak nak bagi-bagi. 30 tahun bagi-bagilah, bayarkan. Tak. Jadi sembahyang tak ada qada, tak ada bid'ah, itu asalnya. Kita kalau lihat, nak lihat yang kedua lah, mungkin pun saya pernah sebut lah. Hutang sembahyang, yang meninggalkan kita ada hutang sembahyang. Tak apa kalau kita nak fidyahkan dia. Kenapa? Kerana dia ini yang ni berijtihad. Ulama mujtahidin berijtihad. Lah kalau abah mak meninggalkan harta, engkau boleh bagi. Dipusahakan, boleh berebut-rebut dengan harta. Takkan mak abah tinggalkan sembahyang, kau tak nak rebut-rebut, nak tolong ganti. Gantikan. Maka bolehlah dikata. Begitu. Kata kata apa? Ini pendapat lah. Pendapat yang ketiga, tak ada kata, tapi bayar fidyah. Ringan sikit. Harta yang ditinggalkan, dia meninggal, jangan diwariskan dulu. Habiskan fidyah-fidyah. Ini yang ketiga. Yang kedua, jadi yang pertama tak ada qada, tak ada fidyah. Kenapa? Memang sengaja tak nak sembahyang. Jawab esok depan Allah. Yang kedua tak apa, kita qadakan. Amal ditinggalkan amal, kita tunaikan. Yang keempat apa? Kita fidyahkan ringan sikit. Apa yang ditinggalkan kita uruskan untuk bayar fidyah. Tak apa. Satu hari sembahyang, satu waktu sembahyang, bayar 1/4 zakat. 1/4 zakat, kalau 10 ringgit zakat kita 2 ringgit setengah. Satu waktu 2.5 ringgit. Tak dapat bagi, habis. Anak-anak tak dapat harta tinggalkan. Kena buat bayar fidyah semua. Tak apa lah. Jadi nak pilih yang mana? Dalam tiga-tiga pendapat tu, yang terpilih ialah anak-anak banyakkan sedekah, niat pahala untuk mak abah, dan doa supaya dia diampuni. Ya Allah, kalau dengan berkat sedekah ni, ya Allah, ada kebaikan, ampunkan dosa mak abah, ya Allah. Tak apa. Itu punya yang terpilih. Yang terpilih itu lagi sampai kepada mereka. Mudah-mudahan kalau diterima, Allah ampuni dosa-dosa. Jadi sebab sembahyang tu tak ada kan. Sebab itu jangan sampai rugilah hari ni. Nak cerita tadi tu sebagai sembahyang tadi tu, sembahyang berjamaah yang kedua tu, dia sebagai solat nafil, dia menampung kekurangan solat-solat fardu yang kita buat lalu. Nak sebut di situ bahawa solat fardu tidak boleh terangkat dengan banyaknya solat sunat. Solat fardu yang kita tinggalkan, yang kita tinggal, tidak boleh terbayar dengan banyak mana pun solat sunat. Dia hanya terbayar dengan qada. Jadi siapa-siapa yang termain-main dekat telinga, nying-nying-nying main dekat telinga kan, dia qada dulu tak bayar ni. Berapa tahun aku mula ingat Allah, dah balik umur 9 tahun, umur 29 tahun baru mula sembahyang. Berapa lama tu hutang tu? Allahu Akbar. Sebab itu
jangan terlalu merebut-rebut kita berkualiti berkuantiti pada ibadah solat, sedangkan dalam berkuantiti berbanyak-banyak dalam ibadah solat sunat, rupa ada qada tak buat. Jadi tetap rugi. Nah, kita mana ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang hari ini keluar kampung untuk bermusafir, dia sembahyang jamak dah qasar dah. Okay, keluar daripada kampung Parit Raja sampai Masjid Sultan, dia sembahyang jamak qasar awal waktu sana, sampai terus sembahyang jamak takdim asar ke zuhur, dia singgah ke masjid, dah luas kawasan kan, maka selesai dia buat jamak sembahyang zuhur, dia buat tamam 4, sembahyang asar dia buat 2 kan, ok bermakmum selesai, dapat pahala berjamaah. Andai kata dia sampai ke Negeri Sembilan, sampai masjid apa nama tu, Masjid Bollywood sampai masjid sana, Masya Allah, takkan cuma nak tengok masjid je, sembahyang berjamaah asar belum lagi, patut tak kita sembahyang asar? Patut. Ada masa, ada sempat, i'adah masih lagi ni. Kerana tadi sembahyang kat Masjid Sultan cuma 5 orang, nah sembahyang yang kena 500 orang tercakap Jawa pula ni, tak. Tadi dekat sini 5 orang, tiba sana kok 500. Jemaah yang sedikit, jemaah yang ramai lebih disukai Allah berbanding jemaah sedikit. Kita ambil itu ya. Di sana boleh lagi ni, mana kita ada peluang lagi. Tapi kalau memang nak cepat dah tak payah, singgah cuma saya nak bergambar je. Dulu atas mimbar bergambar, lepas tu terus bergambar, orang sembahyang asar kita cabut. Nah, memang tak sempat. Bergambar sempat pula tu. Tak ada betul. Jadi boleh lagi eh. Ada masa, masih lagi. Kerana apa? Sana lebih ramai. Saya pun suka kat sana, masya-Allah ramainya. Sini pun suka juga. Memang tak lepas peluang kalau jalan-jalan pergi tempat anak ke Bangi sana. Memang jadi kita singgah sana. Saja singgah. Cari waktu kat sana. Dan sinilah sebab tempat yang ramai. Kita ambil pada jemaah yang ramai pula kita pegang, lebih afdal. Tadi saya dah berjamaah, bukan tak berjamaah. Tuan-tuan, nak beritahulah tadi Tuan Haji tanya bagus juga. Siapa-siapa yang bermusafir keluar rumah belum masuk waktu. Siapa-siapa musafir keluar rumah belum masuk waktu, dia afdal jamak takhir. Jamak takhir, jamaknya nanti asar, zuhurnya tu bawa asar. Boleh tak saya keluar rumah sebelum masuk waktu zuhur, tapi nak saya sembahyang dekat masjid seberang masjid jamik sana, tak kira seluruh perjalanan, boleh tak nak saya nak jamak takdir? Boleh, tapi tidak afdal. Boleh tapi tak afdal. Okay. Yang afdal siapa keluar rumah belum masuk waktu zuhur, yang afdal ialah jamak takhir nanti, bukan jamak takdim. Siapa nak musafir dah masuk waktu zuhur, dah azan, dia keluar rumah boleh. Dah azan dia keluar rumah. Orang ini keluar rumah afdal jamak takdim. Kerana dia keluar rumah dah masuk waktu. Carilah masjid di perjalanan jamak takdim. Sebab dia ada istilah lebih afdal. Yang lebih bagus. Yang kita nak cari yang lebih bagus. Dan kan satu lagi. Siapa yang bermusafir, musafir qadar 2 marhalah, 90 km, sekarang dah 85 km kita boleh pakai. Siapa yang bermusafir qadar 80 km, 85 lah qadar gitu, dia hanya dituntut jamak tamam. Kalau dia nak jamak qasar boleh tak? Boleh. Jamak qasar boleh kerana dia musafir. Siapakah orang yang afdal dan dituntut jamak qasar? Orang yang bermusafir lebih 3 marhalah. Kalau 2 marhalah 85 km, 1 marhalah 42.5 km. Kan? Ha, okay, gitu.
Betul? Kalau dua marhalah 85 km, kalau satu marhalah bermakna 42.5 km, 42.5 km. Maka tambah, siapa yang bermusafir 102 km, tadi kan 125 km, maka orang ini jamak qasar afdal, buat sembahyang jamak qasar. Jangan saya salah kira tu, satu marah dua marhalah 85 km, satu marhalah 42. Bermakna 80 tambah 42 122. Siapa yang bermusafir lebih 122 km, sila, afdal bagi dia jamak qasar asar 242. Tapi siapa yang lebih pendek daripada itu, jamak, tapi jamak 44 tamam. Kalau saya nak buat qasar boleh tak? Boleh. Nak buat qasar boleh, tapi afdalnya lebih 3 marhalah. Tak apalah, kita jamak rojak. Asar buat 2, zuhur buat 2, asar buat 4. Zuhur buat 4, asar buat 2 pun boleh. Tak apa. Cuma nak kita cerita afdalnya tadi tu. Nak cerita afdalnya sahaja. Okey, ada lagi aja kat sana. Okey. Jangan tak sembahyang jamak, tak sembahyang qasar. Saya rasa macam rugi kalau saya pergi berjauh, saya sembahyang asar 2 rakaat. Rugi saya. Kenapa? Selalu saya buat 4 rakaat ni, buat 2. Ini hadiah daripada Allah. Kenapa rugi pula? Untung. Untung. Siapa kata rugi? Saya tak biasa lah ustaz, kalau saya jalan jauh. Saya dah biasa dengan salat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Saya rasa macam rugi kalau saya buat qasar jamak. Siapa kata rugi? Untung. Allah bagi peluang kita, hadiah kalau tak nak diambil. Jadi kalau kat kampung cakap saya rasa rugi kalau saya sembahyang kat rumah, itu betul. Itu betul lah. Tapi kalau disuruh jamak qasar kata rugi, ni jaga ni. Ya. Sebenarnya yang buat tamam tu lagi. Sebab zaman Sayyidina Umar, ada sahabat lain tanya, ya Umar, ini berjalan kan dah mudah ni, masjid pun dah ada lah, dah senang jalan mana-mana, bawah pokok pun boleh berjamaah, dah senang. Sayyidina Umar, kan bagus kita sembahyang biasa je, tak payah dijamak ke. Sayyidina Umar kata, aku pernah tanya Nabi dulu macam gitu, hadiah tak nak buat. Soalan sama, Sayyidina Umar kata, buat aja tuan, buat aja, jangan tak buat. Yang kata rugi ya, sebenarnya itu keuntungan yang diberi. Okay, berikutnya daripada hadis An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala jaa'a rajulun faqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faqala ayyukum yattajiru ala hadha faqama rajulun fa shalla ma'ah. Hadis riwayat Tirmizi. Kita lihat ini, tengok tawaran yang Nabi beri apa, tawaran dia apa. Daripada Abi Sa'id, anak kepada Sa'id lah, berkata seorang lelaki sampai ke masjid. Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai solat secara berjamaah. Yang tadi dua datang belum jamaah, kau tak nak ikut. Yang ini dia datang, ada satu orang datang, Nabi solat berjamaah dah selesai. Apa perintahnya kat sini? Lantas baginda bersabda, siapakah di kalangan kamu yang ingin mendapat keuntungan? Jadi dah solat berjamaah ramai-ramai, tiba-tiba seorang masuk, Nabi nampak dia masuk, Nabi kata, siapa kamu ni yang nak dapat keuntungan daripada orang itu? Orang itu siapa? Yang datang lewat dari itu. Entah musafir mana ke, dia datang, dia nak sembahyang. Nabi kata, siapa kamu yang nak dapat keuntungan? Orang itu bawa keuntungan pada kita. Siapa yang nak? Kita lihat kat sini. Mana? Lantas baginda bersabda, siapakah di kalangan kamu yang ingin mendapat keuntungan dari lelaki ini dengan solat bersama dia? Maknanya tadi kita dah berjamaah, yang nak tu maknanya yang nak tu kena solat ulang. Dia dah berjamaah tadi, dia ni kena ulang. Kerana apa? Ada orang datang seorang. Engkau nak untung tak? Kalau nak untung, buat apa? Bantu dia. Okay. Maka bangunlah seorang lelaki lalu bersama lelaki tadi. Seorang tadi tu bangun, dia sama lelaki tadi untuk berjamaah. Tuan-tuan, begitu sekali Nabi nak, jangan orang itu rugi. Rugi apa? Kok dapat satu? Jangan kita yang duduk ni tak nak ambil peluang untung. Bantu dia dapat 27.
Maknanya kita akan dibagi ganjaran berlipat ganda. Macam kita dekat kampung, semua tak nak berjamaah. Kampung sini memang kosong, masjid memang kosong. Ada dua orang datang berjamaah. Dua orang ni, dia punya ganjaran berlipat ganda. Yang tak berjamaah, tak dapat ganjaran apa-apa, rugi. Yang datang untung, dilipat gandakan. Yang tak datang, tak dapat dosa. Tapi yang dua ni, cuba dia balik. Datang tak ada jemaah, dia pun cabut balik juga. Tak ada masjid, tak ada jemaah. Maka satu kampung dosa, termasuk dia, dia tu sekali dosa. Langgar apa balik? Buat apa dia balik? Tak ada kawan, gelap, takut. Pak Iman dengan Abu Bilal pun takut. Masjid tempat para malaikat kau. Dia pun cabut balik, semain kat rumah. Satu kampung dosa tak diampun. Tapi kalau dia buat, dia dapat ganjaran berlipat ganda. Yang tak datang tak berdosa. Takkan asbabnya kita datang dua orang, orang lain tak berdosa. Takkan Allah tak lipat ganda-gandakan lagi. Takkan Allah. Rahmat kasih sayang Allah tu Rahmanur Rahim. Rahimnya tu Tuhan. Itu yang kita nak rangkul habis-habisan. Mudah-mudahan esok di hari kebangkitan kita dapat Rahimnya Allah. Ar-Rahman semua dapat. Tuan-tuan tahu ramai sekarang, sangka buruk tak baik. Orang yang tak sembahyang subuh, dia bangun tidur boleh hirup udara pagi, boleh mangan, ngombe, hari kerja, boleh makan, minum, pergi kerja, balik lagi, jawatan tinggi, tak sembahyang subuh. Itu Rahmannya Allah. Sifat Rahmat Allah, pemurah semua dibagi sama tuan, sama. Tapi Ar-Rahim, bukan Ar-Rahim, Rahim tu lain. Ar-Rahim, Rahimnya Allah tuan, inilah yang terpilih tak ramai ya. Yang kita nak pakai sampai kita menghadap Allah Ta'ala, Rahimnya. Rahman selesai, kita dah ambil manfaat kat dunia, selesai dah. Rezeki kita makan, rezeki nyawa, rezeki kehidupan, rezeki kesihatan, itu Rahmannya Allah pada semua sekali. Semua dapat, buat tak sembahyang ke tak puasa ke, hidup sehat, lagi lebih sehat daripada yang lainnya sembahyang. Tapi adakah dapat rangkul Rahimnya Allah? Jadi kita lihat kat sini. Dari hadis ini boleh diambil pengajaran bahawa solah boleh diulang walaupun telah dilakukan solah yang mula-mula itu secara berjamaah hanya dengan berdua. Hadis tadi. Baik ianya itu tadi tu imam atau makmum dalam solah yang mula-mula atau solah kedua. Tadi dua orang tu dia datang berdua tadi. Kan seorang imam, seorang makmum, tak apa dia datang masuk lagi. Yang tadi ni, yang tadi yang hadis yang kedua, yang di, Nabi pelawa, siapa nak ambil keuntungan orang ni, dia imam pun dia boleh ambil keuntungan daripada seorang tu. Dia makmum, kalau imam kata aku macam berat lah ni, kaki sakit atau apa, makmum pun boleh ambil untung daripada seorang tu. Maknanya makmum itu jadi imam. Syarat yang jadi imam mesti niat jadi imam. Begitu. Kalau solat ulang, imam tak niat jadi imam, solat tu tak sah. Solat ulang mesti niat jadi imam. Macam solat Jumaat. Okay. Kat sinilah. Okay. Sebagaimana dikatakan tadi bahawa solah yang sunat diulang ialah solah fardu, iaitu solah maktubah, iaitu solah yang fardu ain, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Ingat, solah zuhur tak dituntut ulang seorang-seorang, tak. Solah zuhur kalau nak ulang, ulang. Tadi kenapa tak sembahyang berjamaah? Saya macam malas sikit. Dia nak ulang, ulang 27 kali boleh? Ha, bukan, saya tak katakan hukum, tuan-tuan, maaf. Kalau dia nak ulang, ulang 27 kali. Kalau nak dapatkan 27 orang sembahyang di masjid. Tak, minta maaf, ini bukan saya datangkan hukum, tak. Kalau dia nak ulang. Tapi siapa yang dah solah zuhur, dia nak ulang untuk sekali lagi, tak ada. Solah ulangan yang dituntut hanya dalam berjamaah kerana menampung kekurangan dalam solah seorang. Bukan sahaja sembahyang zuhur, kemudian dia sembahyang zuhur lagi, kemudian sembahyang zuhur lagi. Tuan-tuan, sahabat yang dekat dengan Nabi, sampai daripada sahabat yang lain, solat isyak, tetamu dia datang. Isyak tetamu datang, aduh nak sembahyang, si tetamu pula ni tak balik-balik. Dia tak sembahyang isyak. Tetamu balik, dia pergi masjid, dia sembahyang, dia tengok kat masjid, orang semua dah balik. Apa dia buat? Dia sembahyang 27 kali dengan isyak. Kerana dia memang kaki jamaah. 20, ini kisah sahabat, 27 kali. Bila tidur, dia mimpi apa? Orang-orang kampung dia yang solat berjamaah naik kuda laju sampai depan. Yang dia punya kuda kat belakang, tak boleh pecah, tak boleh potong. Dia pukul lah kuda dia macam ni. Apa orang depan kata apa? Engkau pukul lah kuda engkau macam mana pecu, macam mana kuat pun, engkau tak akan sampai kepada aku. Kenapa? Aku solat berjamaah, engkau tak solat berjamaah. Tuan-tuan, diulang 27 kali. Bukan ulang sekali.
27 kali pun tak sampai. Kelebihan berjamaah bisa masuk surga lagi cepat berbanding orang yang tak solat berjamaah. Allah dah disediakan jalan-jalan, dah diadakan. Maka tidak termasuk dalam kategori ini solat yang dinazarkan. Okey, kalau ada solat nazar tak ada ulang pada solat nazar. Aku kalau berjaya ini, berjaya ini, aku nazar, aku nak sembahyang tarawih 48 rakaat. Boleh, memang ada pun. Dah 48 rakaat, dia ulang lagi. Jadi berapa? Jadi 96. Tak ada, tak ada. Dah 88 lah. Solat fardu tak ada lagi. Sekolah nazar ni dikira wajib. Contohnya dia nazar tadi. Tapi kalau aku dapat ini, aku nazar, aku nak sembahyang subuh. Ini nazar bodoh ni. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kalau berjaya nak nazar sembahyang subuh, selama ni rupanya tak sembahyang subuh. Nazar, tidak ada nazar pada satu benda yang dah diain, dah fardu ain kan. Tak ada lagi. Itu dah memang kewajipan dia. Aku kalau berjaya ni Ramadan ni aku nak puasa 30 hari. Mana memang dia kena puasa 30 hari. Pula Ramadan kali ni 29 hari. Lah, mana lagi satu? Tak ada, memang pun 29 hari kira sebulan. Tak ada nazar pada perkara yang itu. Dalam nazar, solat nazar tak ada, tak ada di, tak ada di apa? Tak ada diulang. Macam tadilah ya, tuan-tuan. Daripada kita mengulang solat zuhur, niat i'adah usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin i'adatan lillahi ta'ala. Aku sembahyang zuhur 4 rakaat sendiri-sendiri. Baik niat qadha. Baik niat qadha je. Daripada niat ulang, biar aku niat qadha. Tak, memang kita dulu ada yang terlepas, ada yang bubus lah. Sungguh, baik niat qadha je. Ianya tidak disunatkan i'adah tadi ya, solat zuhur. Dan tidak dikira sebagai, dan tidak dikira sekiranya kalau dia dilakukan juga. Tak dikira pun sembahyang tu. Kerana sembahyang tu nazar. Dia nazar, dia ulang-ulang solat nazar. Aku nak sembahyang, aku pergi kedai nak cari apa ni? Nak beli apa? Nak beli, apa yang nak beli lah. Dia dapat, dia kebalik aku nak sembahyang, aku nazar, nak sembahyang 2 rakaat. Cukuplah 2 rakaat untuk nazar tu, kerana dapat tu. Tak ada lagi, tambah lagi 2 ulang. Untuk nazar, tak ada lagi ulang. Begitulah. Kerana ianya sendiri, pada dasarnya, tidak disunatkan, ditetapkan secara berjamaah. Maksudnya apa tadi? Nazar 4 rakaat. Tadi dah buat kat rumah. Okey. Solat zuhur dah sembahyang. Solat zuhur dah sembahyang berjamaah. Tadi ada nazar, dia buat lagi 4 rakaat. Tadi berjamaah zuhur 2 orang. Kemudian dia buat nazar sembahyang, dia nazar 4 rakaat. Lepas nazar tu ada orang lagi sembahyang. Ada orang sembahyang zuhur. Nazar tu kenapa tak perlu diulang? Kerana nazar bukan pada solat yang dituntut secara berjamaah. Itu nak kita kata. Yang diulang yang ada berjamaah tadi, yang tuntut solat fardu tadi ya. Tetapi sekiranya bernazar melakukan solat yang sememangnya disunatkan secara berjamaah, seperti solat tarawih. Ini dimasukkan kat sini pula. Solat tarawih kalau nazar, malam ni aku nak sembahyang tarawih 20 rakaat. Aku nazar, aku tambah lagi 20. Kerana apa? Aku dapat sesuatu yang sangat bernilai. Jadi nazar, maka solat tarawih boleh berjamaah. Boleh dituntut berjamaah. Contoh lagi satu. Dia dah solat-solat kat rumah habis. Isyak dia terus. Azan isyak dia terus buat isyak 4 rakaat. Terus tarawih. Dadung. Pula. Solat tarawih dituntut berjamaah kan? Okey. Kemudian dia ada pasang nazar. Aku nak solat tarawih 8 rakaat. Solat tarawih dituntut berjamaah. Dia pergi kedai. Dah siap dah buat tarawih kat rumah. Lalu sini belum siap lagi tarawih. Maka dia boleh solat i'adah tarawih, kerana solat tarawih adalah solat dituntut berjamaah. Sedangkan tadi 20 dia buat seorang. Kemudian dia nazar nak buat 8 lagi. Nazar tu dia boleh tumpang ulang. Itu dia boleh. Nazar kenapa? Solat nazar kalau dia setakat pada perkara yang tak berjamaah, solat nazar 2 rakaat biasa nafil tak. Tapi kalau solat nazar nak solat tarawih, ini boleh diulang. Boleh berjamaah. Rasa yang tu tak ada masalah lah tu. Maka mengulang juga disunatkan ya. Namun demikian bagi solat jenazah pula. Solat jenazah pula ia tidak disunatkan diulang. Sekiranya diulang maka ia menjadi solat secara mutlak. Solat yang tak ada apa-apa, mutlak solat yang tak ada niat. Aku sembahyangnya begitu. Solat jenazah tidak perlu diulang. Live ni. Siapa yang perlu sembahyang jenazah? Orang rumbungan pertama dah solat jenazah. Dekat mana? Rumbungan pertama di bilik mayat.
Adakah bila solat jenazah dibuat di rumah, rombongan tu kat rumah dibuat lagi? Tak, dia tak perlu ulang lagi untuk dia. Dekat rumah boleh buat lagi tak? Boleh. Siapa yang nak buat? Orang lain. Kemudian yang dah buat di rumah pula dibawa ke masjid. Yang dah buat kat rumah nak ulang lagi kat masjid? Tak, dia tunggu sana. Dia mungkin sembahyang tahiyatul masjid ke apa. Tapi orang yang belum sembahyang sila. Jadi kalau ada orang meninggal, disembahyangkan 2, 3, 4, 5 kali tak apa kerana jemaahnya ramai. Bukan maksudnya seorang tu buat 5 kali, 2 kali tak. Seorang cukup buat sekali. Tak disunatkan bagi saya dah sembahyang tadi tu. Saya nak ulang, oleh kerana ibu yang meninggal tadi sembahyang dekat hospital sekali, sembahyang dekat rumah sekali, kemudian sembahyang di masjid sekali, kemudian sampai ke perkuburan ada tanah lapang, kumpulkan sembahyang lagi sekali, 4 kali. Kenapa? Kerana ibu yang meninggal, sembahyang ulang. Adakah dituntut? Tidak. Yang dituntut, dituntut orang yang tak sembahyang tu kena buat juga. Kalau dah sampai 5 kali pun dia tak nak juga. Tadi dekat hospital dia tengok tengok, sampai rumah dia tengok tengok, sampai masjid tengok. Sampai bila ni dia nak dapat? Sampai dia disembahyangkan di rumah. Tuan-tuan, kalau siapa-siapa nak besok jenazah dia disembahyangkan oleh ramai orang, tumpang mana je ada jenazah, tumpang dia sembahyang. Tumpang dia. Sebab ada cerita dalam hadis tentang sembahyang jenazah. Kalau siapa yang disembahyangkan oleh tiga saf tu akan beri syafaat pada kita. Apa syafaatnya? Dosa-dosa kita atas doa tiga saf diampuni oleh Allah. Nak macam mana? Lagi, siapa yang mensolatkan dia 40 orang. 40 orang tu dah beri syafaat pada si mati. Dengan 40 punya doa mustajab. Itu syafaatnya. Siapa yang menyembahyangkan dia 100 orang. Lebih tak cerita lagi. Banyak lagi bagus. Maka 100 orang itu beri syafaat pada si mati. Kalau hari ni tak pernah solat jenazah, besok dia mati nak mengharapkan orang sembahyang dia agak payah tu. Dia macam ada link dia lah. Tapi kalau siapa yang suka sembahyangkan orang, esok dia orang suka sembahyangkan dia, itu sungguh. Tapi ada orang yang tak pernah pergi sembahyang, tak sembahyang, orang ramai datang sembahyang, itu hak Allah Ta'ala. Kita tak boleh nak nilai. Tapi cari-carilah. Sebab itu ni sebut dekat sini, solat jenazah tidak sunat diulang-ulang. Cukup bagi seorang buat sekali. Kalau dikira, kalau kiranya sembahyang itu, jenazah itu disembahyangkan lebih daripada sekali, walaupun kita ada kat situ, cukuplah kita sekali je. Itu maksud. Jangan pula nanti kata, tak boleh buat sembahyang, dah kat rumah tak boleh sembahyang kat masjid, tak boleh. Farudin kata tak boleh ulang. Bukan maksud itu, bukan. Nanti saya salah. Bukan maksud itu. Maksudnya kita ni jangan ngulang. Orang lain boleh dia boleh sembahyang beberapa kali dengan orang yang berlainan hal tu. Kita ada 30 orang. 10 orang dah buat kat rumah. Cukup. Lagi 10 orang belum sembahyang, buat kat masjid. Cukup. Lagi 10 belum sembahyang, ada tanah, ada tempat lagi sebelum dikuburkan, ada tempat mungkin bentang tikar, 10 orang lagi buat. Itu tak apa. Ulang satu, ulang dua, ulang tiga, orang yang berbilang-bilang. Okey. Pada keseluruhannya, boleh diambil kesimpulan bahawa apa juga solat yang disunatkan mengerjakan secara berjamaah, maka solat itu boleh diulang. Apa saja solat yang disunatkan secara berjamaah, maka solat itu boleh diulang. Juga disunatkan sekalipun solat witir di bulan Ramadan. Sekalipun solat witir di bulan Ramadan. Kita selalu Ramadan buat witir berapa? Tiga je. Cukuplah. Tadi pun dah 20, dah 23. Tapi mungkin nak buat 5 ya boleh, tak apa. Dah buat tarawih, dah buat witir dekat masjid, dah buat 3. Rasa macam tak puas hati lagi, 3 ni ada masa panjang ni, nak ulang lagi lah, nak buat witir lagi. Maka balik buat lagi 2. Buat lagi 2. Jadi tak jadi. Dia tak boleh tiba-tiba begitu. Bila begitu nanti jadinya yang witirnya telah berjalan, yang genapnya kemudian tak ada. Jadi siapa-siapa yang nak menyambung semula solat witir, maka dia kena buka witir yang tadi tu. Yang 3 buka 1. Saja aku sembahyang witir ni buka, aku buka witir. Jadi 4. Habislah witirnya tak ada. Maka sembahyanglah 2 2 2 2 2, tak ada witir, tak ada witir. Nanti tutup 1. Siapa nak buat macam itu? Kan ada yang tanya nanti kan, lepas main tarawih kita dah buat witir, saya pun tidur, saya nak tahajud. Dia kata solat witir penutup pada solat sunat. Dah, saya nak buat solat sunat lagi, dah tak berani nak tahajud. Dia kenapa? Dah tutup dengan witir. Tak, sembahyang aja terus tahajud. Witir tu dah ceritanya lail, qiyamul lail ni dah ditutup dengan witir. Sekarang tahajudnya terus buat sunat, tak ada apa masalah tuan. Buat aja. Tapi siapa yang rasa nak nanti solat sunat, solat tahajudnya, hajatnya apa ditutup dengan witir,
bangun tadi tu sebelum sembahyang apa, buka witir. Ini pun pendapat, tak apa, rujuk kitab Bahrul Madzi dalam bab witir ada disebut. Buka, buat satu rakaat. Apa dia? Sembahyang sunat buka witir. Jadi dah tak ada witir. Tadi kat surau Isyak tadi lepas tarawih dah buat tiga, dah tak witir, dah witir. Maka bangun pagi buat satu. Okey, hilanglah witir kita. Buat sembahyang sunat berapa banyak, nanti tutup dengan satu. Jadi witir memang kita dah, dia sebab apa? La witra ni dalam hadis, tidak ada dua witir dalam satu malam. Siapa buat dua witir dalam satu malam namanya genam. Mana ada? Lepas buat tiga, nanti malam buat lagi tiga witir, jadi enam. Mana witir? Tak ada witirnya. Jadi kalau nak juga, maka tutup buka satu jadi empat, maka buatlah solat sunat sebagai-bagai-bagai, nanti tutup satu. Ha, baru jumpa witir di ujung. Wallahu a'lam bisawab. Okey, jadi dekat sini ada lagi apa? Itulah solat witir dan bagi ya. Yang mengatakan bahawa solat witir tidak sah diulang. Ada juga pendapat kata Syekh Muhammad Rumdi, ya, dia katakan witir tidak sah kalau diulang. Tapi kita tahu, kita itulah dua memang kita jangan kata ulanglah senang witir, kita buat je. Dua dah apa 10 tambah 1 jadi 11. Yalah kalau nak banyak niat witir, bukan niat ulang. Tapi kalau siapa nak ulang ikut pendapat pertama, dibolehkan. Jadi begitu tuan-tuan, Allah SWT, mudah-mudahan apa sedikit sebanyak saya sampaikan ada manfaat untuk saya, ada manfaat untuk kita. Sebab di sini ada kelebihan dalam solat berjamaah. Sampai begitu dituntut, walaupun kita ni tak dapat berjamaah dan kita lalu di kumpulan ada jamaah, maka tetap dituntut untuk kita solat fardu itu secara berjamaah di kumpulan yang ada itu. Mudah-mudahan Allah kekalkan kita dalam taufik hidayahnya, dan mudah-mudahan Allah terus pilih kita dapat istiqamah tunaikan solat fardu secara berjamaah di mana tempat azan diazankan. Mudah-mudahan ganjaran yang Allah sediakan, hadiah yang Allah sediakan jadi milik kita, dan mudah-mudahan dengan miliknya kita itu mudah kita jumpa Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Nauzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم، وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.